pekerjaannya sebagai penyanyi, Ayu Ting Ting juga aktif ikut kegiatan bersama keluarganya. Seperti ikut lomba 17-an yang diselenggarakan oleh keluarga dan tetangganya nih. Untuk memeriahkan acara tersebut, Ayu juga berpartisipasi ikut lomba bareng sama anaknya Bilqis. Nah serunya nih guys, Ayu kan ikut lomba mindahin ikan tapi sambil ngegendong Bilqis nih. Sayangnya udah capek-capek lari sambil gendong Bilqis malah kalah. Ayu yang gak terima dengan kekalahannya ngamuk-ngamuk guys. Aduh, waduh, kalian penasaran kan? Nih lihat videonya ya. Ayu marah banget. Tenang guys, ini cuma bercanda kok marahnya. Mungkin karena udah capek kali ya. Malah gak menang. Anyway, kalau kalian ikut lomba, jangan marah-marah ya guys kalau kalah. Apalagi sampai nangis, malu tuh. Teringat deh kata Via Valen, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang itu biasa.